Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Siang-siang begini kita akan melihat ya, dan akan kita oprek bahan bonsai yang sebelumnya sudah pernah kita kontenkan juga. Ini bahannya, ngeblur tidak ya ini? Oke, nggak ngeblur ya. Ini akan kita oprek lagi, guys. Video sebelumnya ada di deskripsi. Kita akan oprek bahan ini. Kita angkat tangan, angkat dulu ini ya. Kita taruh depan, baru kita eksekusi. Ini karena pertumbuhannya tidak sesuai harapan ya. Tadinya bagian sebelah kiri ini sebagai batang utama, namun ini tumbuh lagi yang lebih besar malah ya, pertumbuhannya luar biasa ini. Nanti akan kita seleksi. Oke, guys, ini bahannya sudah ada di depan mata kita. Lihat ya, ini bahan yang tadi kita pindahkan dari belakang rumah. Ini nih, jadi masalah ini sahabat. Ya, kita deketin kameranya pelan-pelan. Oke, nggak blur ya. Ya, kurang lebih seperti ini ya, kamera handphone saya. Kita akan eksekusi nih, pilih yang mana antara yang baru tumbuh ini, yang sudah besar tentunya melebihi batang utama yang kita rencanakan sebelumnya ini. Oke, kita mulai ya sahabat. Ini kita buang dulu ini, mengganggu ini. Kemudian kita pilih antara dua cabang ini mana yang mau kita besarkan ya. Tadinya kita pilih ini, namun ternyata tumbuhnya di sini. Ini di luar pengawasan juga sahabat. Sekian lama tidak dicek, melewati musim kemarau yang kemarin ya, tiba-tiba sudah sebesar ini. Dan sepertinya kita akan atur yang ini aja ya, batang ini akan kita sisakan. Oke, bismillah. Kita potong saja. Bismillah. Mantap jiwa. Oke, ini ya sudah kita potong sahabat. Kita akan atur sebentar lagi untuk batang utamanya ya. Ini program on drop. Untuk akar nanti kita bisa sesuaikan, kita atur ya nanti akarnya. Tapi mungkin tidak di video kali ini ya. Kita akan fokus ke batang ini. Kita akan pelintir sepertinya. Cabut dulu ini tiang penyangga. Akan tekuk ya sahabat, pelan-pelan. Kamera mundur dikit seperti ini. Oke, seperti ini.
kita pelintirnya pakai kawat ya, kawatnya juga harus sesuai. Oke, sementara seperti ini kayaknya guys. Nanti lanjut lagi ya. Ini tanggal berapa nih? Tanggal 2 Maret 2024. Kondisinya seperti ini. Kita akan atur lagi nanti di video berikutnya. Ini kita cukup sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut lagi. Nanti kita update lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.